Bagi Anda yang gemar berbelanja online, hendaknya berhati-hati saat berbelanja. Pasalnya seorang warga asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penipuan saat dirinya belanja melalui situs online. Korban pun langsung mendatangi Polsek Sumedang Selatan untuk melaporkan penipuan yang dialaminya. Seorang warga asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat diduga menjadi korban penipuan saat dirinya berbelanja melalui situs online. Karena merasa kesal ditipu si penjual di situs online tersebut, korban pun langsung mendatangi Polsek Sumedang Selatan untuk melaporkan penipuan yang dialaminya. Korban yang akan membeli mesin kopi dengan cara online tersebut langsung melakukan transaksi setelah 30 menit melakukan transaksi dan berhasil akun dari e-commerce korban dihack. Keterangan korban sebelum melakukan transaksi 2 hari yang lalu masih berkomunikasi dengan akun penjual. Lokasi penjual yang tertera di akunnya di daerah Bekasi. Kerugian yang dialami korban sekitar 6 juta rupiah. Jadi awalnya terkait pembelian mesin kopi di online gitu. Jadi ada komunikasi dulu sebelumnya. Jadi sama si pihak penjual ada komunikasi sebelumnya. Udah ada 2 hari yang lalu, jadi udah ada kecocokan saya antara penjual, barulah terjadi transaksi. Nah, sekitar 30 menit setelah transaksi, akun dari e-commerce online saya dihack. Yang dibeli apa? Yang dibeli mesin kopi espresso. Itu harganya berapa? Harganya sekitar 6.851. 6 juta. Itu ada nomor kontaknya kan di WA? Ada nomor kontak. Pernah ada hubungan? 2 hari yang lalu masih chatting, konsul masalah kopi lah. Iya. Jadi lokasi penjual yang tertera di akunnya sendiri itu di Bekasi. Korban berharap kejadian yang dialaminya tidak terulang kembali kepada orang lain. Hingga saat ini kasus pelaporan penipuan online tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Sumedang Selatan. Diki Guntara, Bandung TV.